juang-juang, nanti bapak tura rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Cakan aku, hai. Cakan aku. Kita ajak dulu mandepan sembang. Cakan aku, hai. Cakap cepat aku. Siapa namanya? Siapa namanya? Enggak mau dia sembang. Nya cepat bagi tahu, Majid. Siapa namanya? Nya bagi tahu, siapa namanya? Bukan bagi tahu, buka mulutnya. Siapa namanya, Nako? Siapa namanya? Biasa kalau tanya siapa namanya, dia udah boleh jawab. Cakap Nako, siapa namanya? Siapa namanya, Dek? Cepatlah. Cepat siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah pemirsa, di pagi hari ini kita mau masak hasil pancingan suami saya, pemirsa. Berhubung semalam tuh Christmas, jadi belum masuk gaji. Jadi belum beli deh saya table yang diamanahkan itu ya, Dek. Mungkin besok atau lusa lah. Tapi saya pun 28 atau 29 pun ada hal juga. Nanti kita tengoklah kapan bisa beli ya. Mungkin di bulan-bulan inilah. Karena saya menunggu gitu. Mau pasang paving block dulu di depan. Baru nanti kita beli tablenya itu gitu pemirsa. Karena tablenya saya mau letakkan di luar. Oke pemirsa. Nah apa gagaknya yang dimasak hari ini? Jom kita tengok sama-sama. Nah ini udah ada di sini. Ikan keli atau ikan lele. Yang udah didapat. Semalam berapa ekor kamu dapat, darling? Tiga ekor ikan kalupia. Tujuh ekor keli. Jadi tujuh ekor. Kita gak masak semua ya. Nanti sebagian mau masak sup untuk adik Deben. Ini pun ada, simpan. Ini dia, ini udah dipotong-potong, sisa. Yang ini belum. Tiga ekor. Takutnya nanti kalau masak sekali semua nggak habis. Jadi nggak kita masak sekali semua ya pemirsa. Mau tengok satu rahasia. Rahasia. Mau tengok rahasia satu. Apa? Amin boy tak boleh tengok, kalau tengok habis. Iya kak. Mari, tunggu. Jom, kita tengok apa agaknya rahasia yang mau ditunjukkan singgam awal pagi ini pemirsa. Mari kita tengok. Rahasia apa agak-agaknya yang singgam nak tunjukkan awal pagi ini, katanya anak-anak enggak boleh tahu. Suruh saya aja. Deven boleh aja, dia tak ini. Sekiranya saya ambil selip. Rahasia. Apa punya rahasia? Ih. Telur ayam. Mana dia letak? Satu saja. Ada satu lah. Nanti dia lagi mau datang. Itu kok. Mana itu betina? Ini jantan tengah menggoda dua betina inilah. Mana tahu ada yang terpikat dengan kokokannya. Bila kamu nampak ini? Baru pagi saya bersih. Itulah dia rahasianya pemirsa. Rahasia yang diberitahu singgam ya. Satu saja ya saya, maknanya hari ini belum. Baru lah dia mulakan. Oi, enak celah. Mau gendong. Ini ambil ini kain basah. Ayo. Ye. Allah. Takut turun. Cari gendong. Peluk kuat dong. Iya. Tak turun lah. Ayo, mau gendong saja pagi ini deh. Oke ya, ini saya nak goreng dulu kita punya ikannya. Sekarang singgam sudah pula pancing ikan lele selalu pemirsa. Oke pemirsa, berhubung karena kita masak ikan keli nih, saya masukkanlah tepung gandum atau tepung roti ya. Biar nanti enggak letup-letup. Mari kita masukkan. Oke pemirsa ya, ini rebusannya. Macam biasalah lauk kita ini.
masak rebusan. Sudah kali mbak itu. Lepas tu sambal keli, ah gitu-gitu aja lah. Yang penting makan ada lauknya kan. Memang mau goreng mana? Bagi dah isi dia keras. Oke pemirsa, ini ikannya udah cukup masak nih. Satu step kita angkat. Ini kayaknya ada yang udah garing, ada yang belum garing lah. Keli ini kalau nggak garing, kita buat sambal tuh kurang sedap, betul tak? Tocukan. Nah, ini rebusan kita udah masak ya. Sekarang saya lanjut masak sambal ikan lelenya. Saya goreng dulu bahan-bahannya inilah. Alright pemirsa, sekarang kita masukkan dia punya garam, kegaraman. Nah, jatuh dia, masukkan ke sini. Sedikit kegulaannya pemirsa. Nah, mari kita kacau. Betul-betul pecah minyak, baru kita masukkan ikannya ya. Bumbu kita. Oh, sendok saya yang ini pemirsa, walaupun semuanya nampak macam besi kan. Ah, sampai bawah pun enggak ada panas lah, walaupun kita letak gini. Enggak naik panas. Ini udah pecah minyak, sekarang kita masukkan ikan yang satu mangkuk besar nih. Bolehlah pemirsa. Sekarang Singgem kan udah pancing lele selalu. Jadi hari-hari lah kita punya video masak ikan lele. Sebab ikan mas sudah bosan kan. Beralih ke lele lah, lele. Okay, ini dia pemirsa, ada rebusan ikan ini untuk mari pun seekor. Yang ini untuk kita lah, nasi. Nah, sekarang kita nak makan dulu ya. Dia nampak saya syuting pemirsa. Selesai teluran pemirsa. Inilah kalau kata peribahasa, bertelur sebiji, bising sekampung inilah. Belum, dia terkejut kot. Oh. Udah. Oke pemirsa, ini pun berkele-kele. Saya pun sudah antar madewen, Birim pun sudah balik dah. Saya pun nak teruskan kerjaan saya bersih-bersih ini. Ya, mau ke rumah bersihkan semua. Jadi videonya sampai sini aja dulu lah. Tadi saya udah buat air minum tukang. Gelasnya pun saya belum masak pemirsa. Oke lah pemirsa. Video kita sampai di sini saja dulu ya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan ya.